ini kalau paket yang dikirim, nah seperti ini nih kotaknya nih. Tuh, segel. Jadi saya nggak buka nih. Tuh, dapat satu lampu, dapat nano waternya, sama kacanya. Kalau pasang di tempat, dapatnya seperti ini nih. Jadi lampunya pakai punya saya. Nah, ini dipasang yang keempat kalinya. Dari Tangerang nih langsung nih. Mau masang nano water untuk Mate 20 Pro. Seperti biasa, itu ditutup. Ditutup saja, bukan diganjel ya. Water nanonya di tengah-tengah. Jangan ragu-ragu nih, di batas di botolnya itu ada tanda panah. Banyakan sih awet, ini udah user keempat, yang user hari 1, 2, 3 juga nggak komplain. Dan kalau komplain kan dia bisa telepon saya, karena COD dan tahu lokasinya. Masih naikkan kali ini. Geser. Nah, ini tungguin dia berjalan. Harusnya lain kali patokan di stikernya gitu ya. Nanti ini jalan. Nah, biarkan dia merata. Jangan ragu untuk netesin, sebab dia nanti akan menyebar ke seluruh penjuru. Kurang kali ini. Jalan kali ini. Atas sudah oke, nah tetap kita tungguin. Makanya jangan ragu lah untuk netesin airnya, karena takutnya kurang, nanti susah masukin ke dalamnya. Yang penting tetesan cairan itu juga nggak merusak. Saya udah coba, uji coba, bisa dimesiin. Terus sabar menunggu. Ya pasti akan merata. Yang penting takarannya tepat. Tetap dia akan menyebar sendiri itu. Nah, seperti biasa matenginnya dari tengah dulu nih, karena agan punya lampu satu. Sampai 12 kali aja, tengah, atas, bawah, tengah, atas, bawah. Nah, semenit sekali dirubah-rubah aja, dipanggang. Nah, ini kalau udah mateng seperti ini nih. Seperti biasa nih dia nih. Dia nge-freeze. Karena cairan si water nano itu ajaib dia. Tuh. Keren tuh kan. Nah, UAG ini paling cocok nih. Namanya UAG Monas. Cuma mehong. Kalau udah matang seperti ini tuh mantap. Nah, ini setelah pasang nano water nih, gesur juga. Wasapan.
gua pasang casing. Cuek aja. Makanya. Matiin layarnya coba. Gak kena kan? Kalau kena, gak akur, dia ngangkat. Nah ini oke nih. Gestur atas ke bawah, bisa? Atas ke bawah. Ini udah keempat kalinya Water Nano di vlog iCast. Jadi udah sukses lagi nih. Ya, seperti ini penampakannya kalau pakai Water Nano yang base fit tuh. Keren. Oke, sekian informasinya dari iCast. Terima kasih.